Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Teknologi Maklumat Komunikasi KSSRPK tahun 4. Selamat menonton. Jangan lupa like, share and subscribe. Jika video ini mendatangkan manfaat kepada semua, mari kita belajar. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal peralatan asas komputer. Seperti yang kita tahu, komputer merupakan satu alat yang sangat penting pada zaman digital ini. Semua orang atau murid, ibu bapa, guru perlu menguasai dunia digital melalui penggunaan komputer dalam kehidupan seharian. Sama ada menghantar email, menaik dan sebagainya. Oleh itu, komputer merupakan satu alat yang sangat penting yang perlu dikuasai oleh murid-murid pada hari ini. Oleh itu, marilah kita tumpu kepada tajuk pada hari ini, itu mengenal peralatan asas komputer dalam teknologi, komunikasi dan maklumat. Mengenal peralatan asas komputer. Komputer merupakan alat yang sangat penting dalam penggunaan kehidupan pada hari ini, terutamanya menghadapi zaman global. Dari manakah kita melihat peralatan asas komputer? Mari sama-sama kita fikirkan dan murid-murid fikirkan, di manakah kita pernah melihat peralatan asas komputer? Tentu murid-murid akan terfikir dan memikirkan di mana. Okey, yang paling dekat dengan murid-murid adalah di makma komputer sekolah. Di sekolah, setiap sekolah mempunyai makma komputer sekolah. Di dalam makma komputer sekolah dilengkapi dengan peralatan asas komputer yang pernah murid-murid lihat. Okey, yang pertama adalah screen. Ini adalah monitor. Peralatan monitor. Ini adalah keyboard ataupun papan kekunci, mouse, dan satu lagi adalah unit sistem ataupun CPU. Terdapat empat komponen yang penting dalam peralatan asas komputer. Seperti yang tunjukkan tadi adalah monitor, papan kunci, tetikus dan enjin. Ini adalah satu lagi adalah unit sistem atau CPU. Yang kedua, mungkin murid-murid telah melihat di kedai komputer. Di kedai komputer terdapat barang-barangan mengenai komputer. Dan mungkin murid-murid akan melihat peralatan tersebut di kedai-kedai yang pernah murid-murid
lawati ataupun pergi. Kebanyakan kedai komputer adalah terletak di kawasan bandar ataupun kawasan pekan. Mungkin mereka akan lihat peralatan asas komputer di kedai-kedai komputer. Seterusnya, murid akan melihat di pusat internet. Murid-murid yang berkunjung ke pusat internet akan melalui dan akan melihat secara langsung peralatan asas komputer seperti yang di dalam gambar ini, di mana adik ini sedang menggunakan komputer. Dan yang seperti kita tahu, peralatan asas komputer terdapat empat, iaitu monitor, papan kekunci, mouse dan unit sistem itu CPU. Banyak manfaat yang dapat kita lakukan di pusat internet ini melalui penggunaan komputer. Jom kita belajar peralatan asas komputer satu demi satu. Kita dapat empat komponen asas peralatan komputer yang perlu murid-murid mengetahuinya. Pertama adalah monitor. Monitor, skrinnya berbentuk macam televisyen, tapi ini dipanggil monitor, screen monitor. Yang kedua adalah unit sistem ataupun CPU, lebih dikenali dengan sebagai CPU. Di CPU ini adalah terdapat merupakan enjin kepada komputer. Jika tidak ada CPU, maka tidak adalah paparan yang akan keluar melalui monitor ini. Jadi di CPU ini adalah terdapat CD, butang untuk on the off dan USB. Yang ketiga adalah tetikus. Tetikus merupakan komponen yang penting dalam menggerakkan. Seperti yang saya gerakkan inilah, menggerakkan cursor ke kanan, ke kiri, ke atas dan untuk mengklik ataupun pergi ke sesuatu tempat. Sesuatu paparan istilah menggunakan tetikus. Yang keempat adalah papan kekunci. Di papan kekunci ini mempunyai banyak fungsi. Yang pertama adalah untuk menaik. Terdapat nombor, abjad dan simbol-simbol yang terdapat di papan kekunci. Jadi terdapat empat peralatan asas komputer, iaitu monitor, CPU, tetikus dan papan kekunci. Seterusnya, kita pergi kepada satu pusat. Okey, monitor yang tadi lebih jelas dan besar. Okey, kita tengok ni. Ini merupakan paparan screen monitor. Paparan screen monitor. Okey. Monitor. Monitor. Okey. Seterusnya adalah CPU ataupun unit sistem. Unit sistem merupakan enjin kepada komputer. Kita tengok ni berbentuk segi. Okay. Di atas ini adalah untuk CD. Ini merupakan tempat USB, speaker dan butang off dengan on. Dan banyak lagi fungsi yang terdapat di unit sistem CPU. Seterusnya adalah tetikus. Kita tengok tetikus ni berbentuk macam tikus dah. Okay. Ini merupakan tetikus yang digunakan untuk menggerakkan, seperti yang saya gerakkan, menggerakkan ke mana arah yang diperlukan.
untuk membawa murid-murid ke paparan seterusnya mestilah menggunakan tetikus. Tetikus. Yang keempat ialah papan kekunci. Papan kekunci ataupun dipanggil sebagai keyboard. English keyboard. Papan kekunci ini berfungsi untuk menaik. Terdapat simbol dan juga huruf yang terdapat di papan kekunci. Okay, kita telah selesai mengenal papan kekunci. Mari kita mengeja peralatan komputer. Yang kita tahu, empat peralatan asas komputer. Memberi boleh ingat, dan kita akan pergi kepada aktiviti mengeja perkataan. Okey, ini apa? Ini merupakan monitor. Okey, monitor. M O N I T O R. Monitor. M O N I T O R. Monitor. Seterusnya, mari kita tengok. Ini merupakan, jika murid-murid masih ingat, ini ada dipanggil CPU atau unit system. Okey, CPU. Okey, CPU. Okey, seterusnya adalah, yang ketiga adalah tetikus. Tetikus. T E T I K U S. Tetikus. T E T I K U S. Tetikus. Seterusnya adalah papan kekunci. Papan kekunci. Ejaannya P A P A N. Papan K E K U N C A. Kekunci. Lagi P A P A N. Papan K E K U N C E K U N C I. Papan kekunci.